Oke sob, hari ini saya membawa Toyota Cressida untuk check up segala sesuatu yang berkaitan dengan mobil ini, untuk masalah kelistrikan dan lain-lain. Di bengkel dekat perumahan saya seperti biasa di Kaliber Prima Utama, dan sekarang lagi dicek tuh sama mekaniknya untuk lampu-lampu, beserta nanti setelan gasnya juga dikembalikan seperti normal. Karena ini ketika dinyalakan AC malah mentok dikit. Untungnya hari ini bengkel nggak terlalu rame, jadi langsung dieksekusi. Sama ini sob, satu lagi rencana saya akan isi freon biar tambah dingin. Karena kemarin saya pulang dari Cibubur itu dingin sih dingin, cuman nggak terlalu nyes. Makanya saya inisiatif untuk menambahkan freon. Nanti kita lihat aja perbedaannya. Untuk busi, setelan angin udah beres, tinggal isi tambah freon biar makin maknyus. Nah ini mesin dalam keadaan AC hidup, basicnya halus ya mesin. Nanti setelah dari bengkel ini kita akan cuci sob, cuci mobil biar ganteng. Maintenance saya sudah beres sob. Kita akan lanjut nyuci mobil. Oke sob, selesai sudah untuk maintenance kita hari ini, dan sekarang kita akan berangkat ke cucian steam. Semoga aja hari ini nggak hujan, karena kita mau nyuci-nyuci bersih-bersih. Dari awal kita ngambil belum disikat dan di vakum pastinya. Nah sekarang Cressida lagi dicuci pertama kali. Semoga berkah. Setelah dicuci nanti saya akan kasih lihat sekilas untuk kondisinya di akhir video. Oke.